Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Khairul Ihwan Sarti. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat akun Telegram. Nah, untuk membuatnya kita download dulu aplikasi yang bernama Telegram. Untuk mendownloadnya kita buka saja aplikasi Play Store. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Kita klik saja di pencarian. Di sini kita cari yang bernama Telegram. Nah, seperti itu. Setelah itu kita cari saja. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Setelah itu di sini kita klik saja install. Nah, kita tunggu dulu untuk proses penginstalannya selama beberapa menit. Ini untuk filenya berukuran 19,83 MB. Nah, seperti ini. Nah, setelah aplikasi Telegramnya sudah terinstall, kita cari saja aplikasinya. Nah, di sini kita buka saja aplikasinya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Kita klik saja start messaging. Nah, di sini kita klik saja invalid country code ini. Di sini kita cari huruf I, yaitu kita Indonesia. Nah, di sini sudah ada Indonesia. Di sini kita klik saja. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor telepon kita. Contohnya seperti ini. Nah, jika sudah memasukkannya, kita klik saja ikon tanda petunjuk di sebelah kanan ini. Dan di sini ada notifikasi, klik saja OK. Setelah itu klik izinkan. Nah, di sini memproses. Di sini kita tunggu, yaitu kodenya. Di sini kita klik send the code as an SMS. Setelah itu kita tunggu dulu beberapa lama untuk notifikasinya. Nah, di sini sudah masuk, kita masukkan saja. Nah, di sini kita klik saja continue. Nah, klik izinkan. Nah, jika sudah masuk tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa mengatur lagi. Kita klik saja ikon garis 3 di sini. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini kita klik settings. Nah, di sini kita bisa mengganti foto profil kita. Lalu kita bisa ganti username di sini. Kita bisa ganti. Lalu kita juga bisa ganti foto. Dan kita bisa memberinya bio. Nah, itu saja. Lalu kita bisa logout lagi di sini. Di sini edit name ada. Nah, di sini kita contohnya mengganti nama. Contohnya seperti ini saja. Nah, jika sudah kalian tinggal checklist. Nah, otomatis untuk nama akan terganti. Oke, seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Oke, itu saja tutorial dari saya tentang Telegram. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.